Sahabat-sahabat Rose dari Gayatri Tarot, apa kabar? Kali ini pembacaan kita mengenai hubungan ini on off terus, dilanjutkan atau diakhiri. Hubungan ini on off terus, dilanjutkan atau diakhiri. Yuk teman-teman fokus, mari kita tanyakan dalam hati. Hubungan ini on off terus, dilanjutkan atau diakhiri, ya. Ini kali ini saya tidak akan memilih kartu, tapi saya akan bacakan secara general. Saya akan ambil 5 buah kartu. Ini untuk kartu pertama ya, gambarannya. Kenapa hubungan ini on off ya? Memang selalu polanya terulang kembali. Putus nyambung, dia ghosting, dia balik, dia pergi, dia balik. Seperti ini terus polanya memang. Juggling ya, dua pentakel ini juggling. Jadi suatu keadaan yang terus berulang kembali. Dan sampai kapanpun akan seperti ini kondisinya. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Sebenarnya ada apa di balik on off ini? Kita lihat lagi ya. Nah, ternyata ini ada 8 pedang, sahabat-sahabat. 8 pedang ini bercerita tentang batasan lingkungannya dia. Di mana dia merasa dibatasi, tidak bisa bergerak. Jadi sebenarnya dia ingin meneruskan hubungan bersama kamu. Cuman mungkin pendapat orang-orang ini terlalu banyak mempengaruhi pikirannya, sehingga akhirnya dia maju mundur, balik sama kamu, dipengaruhi lagi, putus lagi, terus kepingin balikan lagi, putus lagi, seperti itu ya. Jadi ini ada pengaruh-pengaruh dari orang terdekat dia, keluarganya, teman-temannya ya, seperti itu. Jadi kalau kamu mau menaklukkan ya, coba kamu dekati lingkungan dia, buktikan bahwa hubungan ini sebenarnya layak untuk kalian, supaya lingkungan si dia juga tahu bahwa si dia pun sebenarnya serius kepada kamu, supaya mereka tidak mempengaruhi si dia lagi untuk meninggalkan kamu. Kemudian kita lihat lagi ya, jauh lebih dalam sebenarnya di balik ini ada apa ya, di balik 8 pedang ini. Ternyata ada Wheel of the Year atau Wheel of Fortune ya. Ada sebuah titik balik di sini ya, ada sebuah perubahan besar. Dan ini sebenarnya kartu bisa diartikan sebagai sebuah keberuntungan. Tapi di hubungan ini ya bisa lah ya, dimana saat kamu hubungannya tidak baik, lalu tiba-tiba menjadi baik kembali. Kemudian selalu ada titik balik saat hubungan kalian ini menjadi baik-baik saja, tiba-tiba hubungannya menjadi tidak baik. Jadi ini masih nyambung rasanya sama Two of Pentacles ini, ada Wheel of the Year. Tapi sebetulnya jika kalian ingin melanjutkan hubungan ini ke arah lebih serius, ada peluang yang lebih baik di sini. Semesta memberkati kalian. Jikalau memang benar-benar si dia bisa melepaskan diri dari lingkungannya ya. Kita lihat ke depan. Kedepannya akan seperti apa hubungan kalian ini ya? Jika diteruskan, kedepannya akan seperti apa? Olala, ada Ten of Thames atau 10 pedang. 10 pedang ini bercerita tentang sebuah pengkhianatan ya, sebuah pengkhianatan yang dimana kondisi hubungan ini sebenarnya sudah sangat lelah sekali. Dan gak ada salahnya kalau kamu itu sudah waktunya untuk move on, untuk melanjutkan ke babak yang baru, membuat cerita baru yang lebih baik dalam hidup kamu. Karena ini sudah sangat lelah, sebenarnya tidak baik buat kesehatan kamu juga, secara fisik, secara mental, secara psikis ya. Karena ini sangat melelahkan sekali, akan diulang-ulang apapun, diperbaiki seperti apapun, sepertinya sudah lelah. Dan saatnya kamu untuk keluar dari permasalahan ini dan tidak menjebakkan diri untuk terus-menerus berada dalam lingkungan seperti ini ya. Kemudian kita lihat jalan keluar yang terbaik untuk kalian ini seperti apa sih. Oke, ada Ten of Wands, 10 tongkat ya. 10 tongkat ini bercerita tentang suatu perbaikan, lelah, beban menuju perjalanan.
kondisi kita yang lelah memperbaiki kesalahan-kesalahan orang lain, memperbaiki suatu hubungan. Ini suatu hal yang sangat melelahkan. Kita lihat di sini ya, dia membawa banyak beban di pundaknya untuk menuju ke sebuah kastil dan ke sebuah tujuan. Tertatih-tatih, lelah memang. Ya, kalau sebenarnya kalau kalian merasa hubungan ini sudah sangat melelahkan, tidak ada salahnya juga untuk diakhiri. Tapi kalau kamu masih mau berupaya, kalian berdua mau berupaya memperbaiki hubungan-hubungan ini, memang sangat melelahkan dan harus membutuhkan komitmen yang kuat. Dan kalian harus saling menerima apa yang menjadi kelemahan kalian. Gak bisa salah satu ini memperbaiki, harus dua-duanya. Saling menerima, saling berkomunikasi, saling koreksi. Lihat kesalahan masing-masing dan ke depan jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Sebenarnya ini kondisi yang melelahkan. Kalau bisa disarankan sih, kalau kalian masih mampu untuk mengoreksi, memperbaiki hubungan ini, dan kalian yakin kedepannya akan lebih baik dan tidak terulang lagi, menurut saya silahkan untuk diteruskan. Tapi jika kalian sudah lelah dengan hubungan ini yang on off, putus nyambung, kesalahan sama terulang kembali, dan apalagi ada 10 pedang di sini ya, mungkin ada hal yang merasa seperti dikhianati, sudah lelah, ya, tak berdaya. Tidak ada salahnya juga kalau hubungan ini diakhiri, maju ke depan, buka lembaran baru yang lebih baik, itu akan lebih menyehatkan buat fisik dan psikis. Jadi ini pilihan-pilihan yang bisa kalian lakukan jika meneruskan hubungan ini ya. Risikonya kalian harus bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Lelah, memang sangat lelah. Bahkan mungkin bisa menimbulkan apa ya, seperti rasa emosi ya, karena harus diperbaiki semuanya dari awal dan harus menerima kekurangan kalian. Itu jika kalian mau. Jika kalian tidak mau dan merasa lelah, ya tidak ada salahnya juga untuk mengakhiri. Semua keputusan terletak di tangan kalian masing-masing. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat Gayatri Tarot, semoga pembacaan ini bisa membantu. Dan jangan lupa tunggu video saya selanjutnya ya. Thank you, semoga resonate. Bye-bye.